Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, seperti biasanya, saya akan memberikan sebuah aplikasi penghasil uang gratis, yang dimana aplikasi ini sudah resmi di Play Store. Jadi kalian bisa langsung aja untuk download aplikasinya lewat Play Store, atau bisa langsung aja lewat link yang ada di deskripsi. Nanti jika kalian sudah download aplikasinya, kalian akan mendaftar dan melakukan beberapa sistem kerja. Nah, di sini jika kalian ingin mendapatkan saldo sebanyak 20.000, kalian harus melakukan pendaftaran dan melakukan proses KYC. Nah, jika berhasil di ACC oleh aplikasi ini, nanti kalian akan langsung mendapatkan saldo sebanyak 20.000, dan saldo ini kalian bisa langsung tarik melalui akun bank rekening kalian. Misalnya kalian pilih Dana, OVO, GoPay ataupun bank lainnya. Nanti dalam hitungan beberapa menit akan masuk di akun rekening kalian. Dan juga untuk sistem undang temannya lumayan cukup besar untuk imbalan referralnya, di mana jika kita mengundang satu orang saja dan melakukan proses KYC dan masukkan kode referral kita, nanti kita akan mendapatkan saldo sebanyak Rp25.000, dan saldo itu kita bisa langsung tarik di rekening bank kita yang kita daftarkan juga. Oke, tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan di aplikasi ini, jangan lupa kalian untuk like video ini, komen dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai pembahasan di aplikasi ini dan bagaimana cara untuk melakukan pendaftarannya. Nah, terlebih dahulu kalian bisa langsung aja untuk menonton aplikasinya lewat Play Store atau lewat link yang ada di deskripsi. Nah, di sini jika kalian klik link yang ada di deskripsi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang dimana yang pertama itu kalian bisa masukkan nomor HP kalian, terus kalian klik kirim OTP ini, nanti ada kode masuk di nomor HP kalian yang kalian daftarkan. Kalian tinggal masukkan di sini kodenya. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik ambil sekarang. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini lagi. Kalian tinggal klik ambil sekarang lagi. Nah, jika sudah, kalian akan disuruh untuk menonload aplikasinya terlebih dahulu. Kalian tinggal klik download New Plus, nanti diarahkan ke Play Store. Kalian tinggal download aja. Nah, jika kalian sudah download aplikasinya, kalian tinggal buka. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama itu kalian bisa langsung aja mengisi nomor HP kalian di sini. Diawali angka 8. Terus kalian klik kirim OTP, nanti kodenya muncul di nomor HP kalian. Kalian tinggal masukkan kodenya di sini, dan terakhir itu masukkan kode referral untuk mendapatkan saldonya. Nah, jika kalian tidak berkenan, kalian bisa masukkan kode referral saya. Kodenya sudah ada di deskripsi. Nah, jika sudah, kalian klik daftar sekarang. Nah, jika kalian sudah daftar, nanti akan muncul seperti ini. Yang dimana jika kalian ingin mendapatkan saldo sebanyak 20.000, kalian harus menghubungkan rekening kalian. Di sini kalian bisa langsung aja klik hubungkan rekening sekarang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian jangan isi yang ini ya, yang semua ini kalian jangan isi, tetapi kalian klik yang ini, klik di sini karena kita belum mempunyai rekening bank. Jadi kita klik. Nah, jika sudah, kalian tinggal cek di sini ya, yang bundaran kecil ini. Terus kalian klik buka sekarang. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk memverifikasi KTP kalian terlebih dahulu. Kalian masukkan KTP kalian. Nah, jika sudah berhasil kalian masukkan, kalian tinggal klik kirim ini, yang di bawah ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini lagi, di mana kalian harus mengisi biodata sesuai dengan KTP kalian yang kalian foto tadi. Di sini kalian bisa masukkan nama kalian, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sesuai KTP, desa kalian, dan masih ada di bawahnya lagi. Kalian isi aja sesuai KTP kalian. Nah, jika sudah kalian isi, nah, nanti kalian akan disuruh untuk memverifikasi muka kalian. Kalian verifikasi aja, harus sesuai ya, supaya bisa di ACC di aplikasi ini. Dan yang terakhir itu kalian bisa memasang foto kalian di sini, di mana di sini ada keterangannya ya, foto kamu dengan verifikator ataupun pengundang. Jadi di sini
di sini menjelaskan bahwa kita harus memfoto muka kita bersama si pengundang ini. Tetapi kita kan berbeda kota, jadi kalian bisa pakai foto kalian bersama teman kalian. Kalian foto berdua. Terus jika sudah, kalian tinggal upload aja foto kalian di sini. Dan jika muncul masukkan kode referral, kalian bisa masukkan kode referral saya maksudnya. Nanti jika sudah, kalian tinggal klik konfirmasi ini. Nanti kalian tinggal tunggu aja prosesnya, paling lama itu 1 jam ataupun 2 jam. Dan jika sudah berhasil, nanti akan diberitahukan lewat SMS. Di sini saya akan contohkan ataupun melihatkan SMS dari aplikasinya. Dan ini adalah ini SMS-nya. Nah, selamat pembukaan rekeningmu berhasil. Nah, jika sudah berhasil, otomatis saldo kalian itu di aplikasi NeoPlus-nya sudah masuk sebanyak 20.000. Dan itu sudah bisa langsung kalian tarik melalui rekening bank kalian. Di sini saya login dulu ya untuk membuka aplikasinya. Nah, jika kalian sudah mempunyai saldo sebanyak 20.000 ini, kalian bisa langsung aja tinggal tarik melalui rekening kalian dengan cara kalian klik dulu saldo kalian. Oh, tidak bisa ya? Oh, bisa. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik garis titik tiga ini, yang ini. Nah, di sini sudah ada ya beberapa metode. Yang pertama, transfer sekarang, history ataupun saling nomor rekening. Kalian bisa langsung aja pilih transfer sekarang. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk masukkan rekening kalian. Di sini kita masukkan nomor rekening, kita kan akan pakai bank Dana. Kita pilih dulu bank rekeningnya, kita pilih bank CIMB ini agak ya. Kita pilih pencarian. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah kalian pilih bank kalian, tinggal masukkan nomor rekening kalian. 8059. Nah, jika sudah benar, kalian tinggal masukkan nominalnya. Di sini saya akan masukkan 20.000 karena saldo saya sudah 20.000 hasil verifikasi KYC tadi. Nah, di sini catatan kalian kosongkan aja. Kalian tinggal klik lanjutkan ini. Oh, ternyata di sini kita harus mengatur PIN terlebih dahulu. Kita bisa langsung aja klik atur PIN transaksi. Terlebih dahulu kita kirim OTP dulu ya untuk bisa membuat PIN. Dan sudah masuk, kita tinggal masukkan aja, klik kirim. Nah, di sini kita tinggal masukkan PIN transaksi kita. Saya skip dulu ya untuk PIN-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan ataupun membuat PIN transaksi tadi. Di sini kita tinggal langsung aja klik lanjut ini. Kita tinggal tunggu aja. Nah, di sini sudah ada keterangan dana top up bersama dengan ada nama kita di sini, tapi masih disensor. Nah, sudah ada juga untuk rekening pengirimnya, sudah ada, sudah tertera juga. Tinggal kalian klik aja konfirmasi transfer. Di sini kita masukkan PIN lagi, saya skip dulu. Nah, di sini sudah berhasil terjadi transfernya, kita tinggal tunggu aja. Dan sini sudah ada notifikasinya. Nah, di sini sudah masuk sebanyak Rp20.000 dari NeoPlus. Jadi aplikasinya sudah memang terbukti membayar ya. Hitungan detik saja sudah masuk di akun rekening bank kita. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kalian yang ingin mencoba aplikasi ini, langsung aja untuk download aplikasi NeoPlus dan lakukan proses verifikasi KYC untuk bisa mendapatkan saldo sebanyak Rp20.000. Dan untuk undang temannya itu, kalian bisa langsung ajak link ini, ajak teman ini. Dan di sini kalian bisa langsung aja klik ajak temanmu, atau bisa langsung aja klik salin dan bagikan ke sosial media kalian. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.